Sistem pembayaran online sudah menjadi hal wajib yang harus dimiliki usahawan, baik itu usahawan online maupun offline. Saat ini, semakin banyak konsumen yang lebih nyaman bertransaksi dengan pembayaran online. Inilah salah satu alasan Altermerch memilih kasir. Karena kasir sudah mendukung pembayaran non-tunai dengan QRIS maupun online payment lainnya. Untuk Altermerch-nya sendiri, pembayaran digital itu sangat amat penting ya. Maksudnya dia memudahkan dari sisi penjual dan memudahkan dari sisi pembeli terutama. Altermerch adalah sebuah brand clothing dan apparel yang menargetkan gamers atau pelaku e-sport sebagai niche marketnya. Berdiri di tahun 2019, Altermerch bukan hanya mampu memasarkan produknya di dalam negeri, namun juga ke mancanegara melalui online maupun offline store-nya. Awalnya kita incar itu khusus di Indonesia di tahun 2019. Cuman di tahun 2020-2021 seiring jalannya waktu ya kita udah mulai nyentuh ke ranah-ranah internasional, maksudnya penjualan keluar. Karena memang dari Alter Ego Esports-nya sendiri juga udah pernah ikut turnamen keluar kan, jadi namanya lumayan di luar. Selain karena komunitas e-sport yang sudah solid, keberadaan digital marketing juga dimanfaatkan oleh Altermerch untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya. Marketingnya sendiri kita lewat Instagram, Facebook, Twitter, Discord, karena itu kan komunitas rata-rata ada di situ semua kan. Jadi kita mengandalkan tools marketingnya dari situ. Meski sudah memiliki target market yang jelas, namun persaingan di dunia komunitas gamers diakui menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan usaha ini. Itulah mengapa Altermerch tidak mau berhenti berinovasi agar tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Yang jelas perkembangan zaman dan tren fashion ini sih, maksudnya di hari ini tuh sangat amat cepat dan perubahannya tuh cepat lah. Kita harus bisa menyesuaikan itu buat masuk ke pasarnya. Untuk itulah, dalam memilih tools yang mendukung usahanya, Altermerch tidak mau sembarangan. Mereka bahkan membutuhkan waktu 1 tahun untuk meriset semua hal yang mendukung usaha, termasuk sistem kasir dan pencatatan stok produk, hingga pilihannya jatuh kepada kasir. Sebenarnya faktor yang bikin kita ngambil kasir itu pertama, kita kontak fast respon. Okay. Itu pertama. Kedua, penjelasannya detail, jadi nggak setengah-setengah. Mengerucut gitu loh, apa yang kita butuhin kejawab semua waktu itu. Setelah kita lihat, oh ini yang paling baik nih, maksudnya yang paling oke lah dari responnya dan lain-lain. Kita ambil di situ. Setelah kita datang, kita ngobrol, sistemnya sendiri pun oke, udah terintegrasi semua lah. Tidak mau setengah-setengah dalam menggunakan aplikasi kasir, selain fitur pembayaran digital, Altermerch juga menggunakan fitur-fitur lain untuk membantu mengelola usahanya. Semuanya menurut kita berguna. Cuman yang paling benar-benar berguna tuh yang sangat amat membantu pertama barang, laporan barang, input barang dan lain-lain tentang barang. Kedua itu transaksi. Metode transaksi apapun itu kan kita banyak pilihan di situ. Itu sangat membantu. Terus ketiga laporan. Dalam pengelolaan usaha yang tepat, Altermerch pun bisa lebih fokus berinovasi dalam hal desain produk dan pemasaran. Sedangkan untuk pengelolaan transaksi, stok dan laporan, Altermerch menyerahkannya kepada aplikasi kasir. Dia sangat amat efektif membantu pekerjaan semuanya. Kedua ya, efisien dalam waktu. Nggak perlu ngulang-ulang berjam-jam atau apa, kan udah ada semua rekapannya. Punya usaha online maupun offline, pastikan kamu menggunakan aplikasi yang tepat untuk mendukung usahamu.